lagi bersama gue di channel Pankoy. Kita akan melanjutkan lagi game horror kita yang berjudul Sundel Bolong Revenge. Yang pertama, yang di awal, yang part pertama, kita habis dikejar-kejar sama Sundel dan akhirnya lolos juga, guys. Ya, kita untuk mencari jalan keluar, ya, untuk melarikan dari ruangan yang ruangan lain lah ya. Jadi kita nggak tahu itu entah di mana, di suatu tempat kita dipindahkan, jadi kita nggak tahu. So, tanpa basa-basi, guys, kita lanjutkan saja gameplay kita. Oke, play ya, play atau conti ya? Apa? Oke, conti, chapter ya. Checkpoint. Oke, kita di sini guys ya tadi ya. Kita udah sampai di sini. So, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk mencari jalan keluar, guys. Aduh, gelap banget. Oke. Terus ke siapa ya? Oh. Kita udah tutup dulu, guys. Biar aman ya. Oke, seperti biasa di mana-mana ada kotak Indomie ya. Oke, ada catatan. Kita lihat. Oke. Ini seperti biasa, guys. Kalau ingin baca, di pause aja. Jadi saya percepat aja bacanya. Itu cuma sebuah cerita aja guys ya, nggak terlalu penting juga. Oke, kemarin tak ada siapa-siapa ya. Buka. Halo. Wih. Bikin kaget saja. Oke, ini nama-nama YouTuber lain ya. Banyak juga ya mainkan gamenya. Joker Boy, Pet Amira. Oke. Oke, ada catatan lagi guys. Kita lihat apa. Oke. Jika itu tetangga aku ada yang lahir, kebetulan keadaannya di malam hari, biasanya jika ada lahir, oke. Oke. Ini panjang banget guys, kalau ingin baca di pause ya guys ya, saya percepat bacanya. Oke, cerita-cerita apa ya, cerita-cerita hantu-hantu kuyang itu. Oke, buka. Nah, spasi apa? Halo, ada ya. Please, jangan bikin kaget. Jangan ada jump scare. Oke. Okay? Oke, okay, ditutup, guys. Aha, woi, ini ruangan apa lagi? No entry. Waduh. Apa kamu yakin untuk masuk? Jangan salahkan kami kalau ada apa-apa, ini semua hanya hiburan. Emang di dalamnya ada apa, guys? Jadi penasaran, buka aja lah. Oh alah, kirain apa, astaga naga. Waduh. Oh my god. Wow. Saya nggak tahu guys, nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini apa lagi, ini apa nih, tisu. Oh tisu, cuman tisu guys. Oke. Okay. Apa? Ya. Oke, nggak bisa kita. Oh bisa, nggak bisa, bisa. Oke. Itu kenapa guys ya? Itu sabun kenapa dibolongi guys? Saya nggak tahu guys. Dan terus ya, banyak-banyak foto poster-poster cewek Jepang sini ya. Dah. Cukup main-mainnya.
Kita lanjutin lagi perjalanan kita ya. Aduh, siapa itu? Oh, Pochi kah? Kota. Wih. Besar banget. Astaga. Udah dua kali kaget loh guys. Ya ampun. Oke, nama-nama itu berair. Oh, ada spider arrow juga guys. Ini nama-nama youtuber channel lain ya. Nama-nama channel lain. Terus kita mau kemana? Mungkin kayak ke depan deh. Please jangan bikin kaget. Jangan jump scare. Baru aja mulai. Hei, ada. Ada sundul. No. Wah, ada lemari. Masuk. Wah, hampir. Wih. Wow. Hampir ketangkap, guys. Waduh, itu kalau nggak cepat itu. Aduh, hampir aja loh. Untuk membukanya. Oke, kita harus cari untuk motong guys. Ini guys. Ini saya kayak ini bukan kunci linggis guys. Tapi saya nggak tahu apa namanya ya. Saya lupa namanya guys. Kalau linggis tuh biasanya yang buat panjang oke. Okay. Aha. Datang nggak? Oh nggak ya. Aman ya. Udah kah? Oke, harus seperti apa? Aman ya? Astaga, gelapnya. Gelap banget loh, ya ampun. Kalau udah dimatikan loh, post-processing apa ini? Post-processingnya. Tambah gelap lagi kalau pakai itu. Gelap banget. Oke lah, mau nggak mau ya harus masuk guys. Tidak ada apa-apa, kamar mandi doang. Dulu guys, ada catatan ya. Oke, untuk siapapun yang menemukan pesan ini tolong perbaiki screen listrik di ruang ini karena sering terkena masalah seperti lampu berkedip-kedip. Oh, tapi aku lupa di mana meletakkan alat-alatnya. Oke. Bentar guys, aduh gua lupa masang apa mic-nya. Alah. Oke guys, kita mulai. Maaf guys, tadi saya kelupaan masang mic-nya. Ini apa lagi screen-nya nih? Alatnya rusak, aku harus mencari penggantinya. Oh, penggantinya yang mana? Kayaknya ini ya. Oh, ini ada kayak satu nih. Jadi kita harus cari guys. Aduh, bentar guys. Siap-siapkan jantung guys. Kayak nih mana-mana jump scare pula. Aduh, mati gua. Oke, kita ada siapa? Ada kamar mandi. Oke. Waduh, tempatnya ini kayak gua. Udah kalau kayak gini sih pasti ada. Ada siapa nih? Sundal nih. Eh, buka dong. Nah. Tempat-tempat kayak gini, guys. Pasti kita kadang nanti pasti ada kejar-kejaran nih. Oke, tak ada apa-apa. Kayaknya kita harus cari sesuatu dah. Tak ada. Kayaknya nggak ada lah, kosong nih. Bungkok. Aduh, udah mulai panik guys.
Kamu udah panik ini. Oke, ini kayak nggak bisa dibuka ya? Oh bisa. Oke, tak ada apa-apa, nggak ada. Yap, tak ada juga. Oke guys. Oh ini ada, ini apa nih? Lift kah? Listriknya mati. Aku harus memperbaiki listriknya terlebih dahulu. Oh ini tempat screen tadi itu untuk menghidupkan inilah guys, untuk menghidupkan liftnya supaya kita bisa makai ya. Oke, tadi siapa? Hei, astaga naga, ya ampun puci. Tiba-tiba nongol dong, besar pula lagi itu. Ini apa nih? Ambil, coba. Enggak ada dulu, enggak muncul pula apa ya. Ayo dong, ambil. Apa jongkok dulu. Ya ampun. Ah. Oke, kita dapat kunci, guys. Jadi di semua ruangan kita udah buka ya. Jadi tinggal tempat lampu merah itu di pintu sana. Oke, kita buka ya, guys. Yap. Waduh, ada sundel di sana. Ah, ini pasti main kejar-kejaran lagi nih. Hobi banget dah. Oh, ini ada lemari, guys. Untuk persiapan kita buka dulu, guys. Atau nanti kita dikejar. Oke, dari mana? Ini main kejar-kejaran nih kok. Gua enggak suka ini. Dari mana, guys? Dia di mana? Dia di mana? Oke. Okay. Ada lemari. Nah, mana dia? Oh, kita cek-cek dulu sini dulu guys ya. Kita cek-cek dulu di sini. Takutnya muncul pula, guys. Nah. Oh, ini kayak buat screen nih. Oke, okay, kita ambil dulu. Udah ambil kah? Oke, udah. Ada lagi? Ada lagi yang bisa diambil? Oh my god. Ah, ketahuan dong. Halo. Halo. Wah, serem matanya, guys. Berarti cuman screen itu aja ya, untuk buat screen itu. Berarti kita harus kembali ke tempat tadi ya. Ya ampun. Dedekan guys, main game kayak gini. Kalau apalagi main kejar-kejaran kayak gini, dedekan. Oke, dia di mana? Jangan ketahuan. Ketahuan selari nih. Di depan. Oh, di sana tuh dia, tuh dia. Oke, tunggu guys. Kita lihat dia. Ke arah mana dia? Oke, sebelah kanan. Dia sebelah kanan, guys. Dia sebelah kanan. Oh, oke, okay, dia sana. Oke, okay, sip. Cepat. Ayo. Mana nih? Oke, okay, cepat, cepat. Itu buntu ya, teman lemari ya. Berarti kita kembali ke tempat tadi. Tempat screen ya. Oke, okay, tempat screen di mana tadi ya? Tempat screen di mana ya? Aduh, lupa gue, guys. Banget. Oke. Tempat screen. Oh, sini. Tutup dulu. Oke, kita hidupkan, guys. Come on. Udah panik ini. Udah? Oh, hidupi. Nah. Sip. Terus berarti kita tinggal ke tempat lift. Ya, tempat lift, guys. Sana. Ayo, mudah-mudahan jangan ada dia, guys. Kalau ada dia, aduh, mau sembunyi di mana? Come on. Ayo, buka. Udah kah? Ayo masuk.
Oke. Udah? Oke. Maaf ya, guys. Maaf. Tolong mau deh panik. Oke, iklan, guys. Saya skip. Siapa kan? Apa lagi getar-getar nih? Oke, di sana ada ruangan. Ruangan merah ya. Lampu merah situ. Oke. Waduh. Jangan jump scare ya. Ya. Ada ya. Takutnya poci-poci tiba-tiba nongol kayak tadi. Ini game hampir ya mirip-mirip sama game Home Sweet Home ya. Soalnya kan saya pernah nonton juga, guys. Pernah nonton horor juga di YouTuber channel lain ya. Ada hantunya ada besar-besar gitu juga. Ini nggak ada apa-apa kan? Berarti di sini ya. Wah, nggak bisa. Ini di mana dong? Tunggu, tunggu. Berarti ada sesuatu yang kita lewatkan, guys. Oh, nggak ada apa-apa. Ini di mana? Sini kah? Oke, nama-nama YouTuber lain, guys. Lah. Dari mana nih? Tunggu dulu. Kok sini enggak bisa. Enggak bisa buka, guys. Eh, tadi ada muncul. Bentar, guys. Bentar, guys. Bingung saya. Walah guys, ya ampun, saya keliling-keliling keliling-keliling nggak dapat apa-apa. Saya pikir ada dapat kunci di sekitar sini kan. Rupanya di sini jalan lewatnya, guys. Nah, kita jongkok di sini, lewat di sini. Nah, di sini. Ya ampun, dari tadi keliling-keliling nggak jelas dong. Walah, alah. Astaga, memang kampret nih si Poci ini. Kagetnya pun bukan serem pula ya. Suara kayak suara-suara bayi. Bah, katanya. Astaga, itu tiba-tiba dong. Poci, Poci. Udah, nggak udah lah ya. Oke, seperti biasa guys. Rizat Imalano, Lodiot. Banyak juga ya guys ya, YouTuber-YouTuber lain banyak yang main game ini. Ada suara-suara guys. Buka. Oke, aman ya. Aman ya. Tak ada kejaran ya, soalnya nggak ada lemari di sini. Oho. Wow, kenapa tiba-tiba? Ada dia kah? Tiba-tiba ganti tempat, guys. Oke, buka dulu. Untuk persiapan. Yap, tak ada apa-apa. Oke. Tutup. Buka, guys. Pokoknya kalau ada lemari, buka ya pintu. Biar nanti dikejar. Biar nanti takutnya dikejar-kejar, aduh. Pening cari ya. Aduh. Adakah dia? Ada. Oke. Oke. Buka ya. Ini buka lemari. Aduh, kosong. Kita disuruh cari apa nih? Tutup loh, tutup. Tutup dulu. Oke, gak ada. Gak ada guys, aneh. Coba. Tak ada juga. Tak ada. Gak ada. Lah, kita disuruh cari apa nih guys? Ada lemari ya. Pokoknya ada dia pula.
Aman. Oke. Bentar guys, kita cari dulu. Oh, ada kunci. Nah, kunci sekarang masalahnya, kunci itu buat di mana? Mungkin ada pintu yang harus dibuka nanti. Oke, tak ada siapa-siapa ya. Tetap waspada. Oke, terkunci. One eternity later. Oke. Tetap waspada guys, tetap waspada. Buka. Oke. Tutup. Ayo. Nggak bisa tutup. Oh, ada kunci lagi. Oke, ini kunci buat mana? Mungkin kunci yang di sana kayaknya. Yang ruang terkunci tadi. Coba deh, kita balik lagi ke sana, guys. Aman ya. Kita lari. Oke, coba sini buka. Yes, buka guys. Tutup dulu. Ini ruangan apa lagi? Kamar apa lagi? Apa nih tulisannya? Waifu kok mayat? Waifu kok cowok? Pikir nak. Kasih waifu happy ending bukan mayat. Janji tidak mayat dan sad ending. Aduh, nggak ngerti guys, gua nggak ngerti. Maksudnya gimana guys? Tapi kalau kalian ngerti ya di komen aja, di kolom komentar. Di kolom komentar ya guys ya. Ini tadi kita disuruh cari apa? Tunggu. Oh, ada kunci. Oh, mungkin pintu sana ya. Oke deh. Oke, sip. Oke. Udah, kosong. Tadi kita sebelah mana tadi? Sebelah kiri atau kanan tadi ya? Kiri kayaknya. Kiri. Ayo. Ayo, cepat-cepat. Buka. Ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah. Halo? Halo? Oke. Apa itu? Suara pintu rupanya. Kosong. Ini tempat sel ya guys ya. Sel. Oh, ada orang dalam. Siapa itu? Di sel ada orang guys. Kita buka. Uzak. Kok dia ada di sini? Woi, Uzak. Woi. Uzak. Oh, temannya si Alex. Pingsan kayaknya dia deh. Itunya juga dikunci lagi. Oh, Uzak. Ini teman si Alex nih, guys. Teman si Alex yang temannya nih yang kita pakai karakternya sekarang ini. Yang karakter yang kita pakai ini namanya Alex, guys. Nah, saya masih belum, tapi kayaknya mereka berdua ini korban lah kayaknya. Apa? Korban membunuh si Sundel ini. Makanya Sundel ini untuk membalaskan dendamnya kan. Ya buat karakter dua orang ini kayaknya sih, karena karakter dua orang ini kayaknya udah membunuh Sundel. Makanya Sundel tuh marah dia. Oke, tak ada apa-apa ya. Aduh, pasti puzzle lagi nih. Ada lemari nih. Kalau ada lemari ini pasti kejar-kejaran nih. Oke, kita buka dulu. Nah, aduh. Kalau ada kayak gini pasti ada dia nih. Walah. Bentar guys, kita lihat dulu ada di mana dia. Dia ada di mana? Please. Oh, tak ada ya. Oh ini kunci nih. Kayaknya ini kunci buat. Oh, kunci sel kayaknya sih. Kita ke sini dulu. Tidak. Aduh, kenapa di dekat, boy? Aduh, gua.
Bukannya menghindar atau lari, ini malah dekati si sundel. Aduh, oke guys, iklan guys, saya skip dulu. Maaf guys, maaf guys. Saking panik tadi sampai nggak tahu arah mana. Walah. Saking paniknya udah nggak. Udah mau gimana pun bingung. Zak, kok dia ada di sini? Woi, Zak. Ulang lagi guys. Woi, Zak. Oke, kali ini pasti bisa guys. Bisa kayaknya dia deh. Pintunya juga dikunci lagi. Oke. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Kita buka lemari dulu. Sip. Ini pertama ini nggak ada dulu ya. Si sundelnya belum ada ya. Nanti pas kita ambil kunci, mungkin sundelnya baru keluar. Oke, kita ambil dulu guys kuncinya. Baru ada sundel nanti. Tuh, kita sembunyi dulu nggak? Sembunyi dulu. Dia kesini nggak? Dia kesini nggak guys? Aduh, wah nggak tahu ini, soalnya nggak nampak ini. Ya ampun. Ada di mana lagi? Ada. Aduh ya. Aduh. Gua pikir tadi dia nggak ada guys di depan tuh, pas gua lari langsung muncul mendadak. Ya Allah, gua pikir nggak ada loh. Ayo. Ah, kocak. Aduh, ulang lagi. Aduh. Ulang lagi guys, ulang lagi. Busak. Kok dia ada di sini? Woi, Zak. Woi. Zak. Ini gua. Ayo. Zak, kayaknya dia deh. Pintunya juga dikunci lagi. Oke. Aduh, susah juga ya. Susah karena panik atau gimana nih, poin. Ya, campur aduk juga, guys. Oke, kita ambil. Terus nanti dia datang tapi nggak tahu arah mana. Tunggu dulu. Udah balik belum? Dia udah balik guys. Oke. Di arah mana? Di arah mana gitu? Tunggu, tunggu. Ah, ketahuan dong. Mana? Aduh. Ah, tidak. Harus gimana? Wah, udah brondok loh. Memang mata mata sundel tajam banget. Waduh, kita kembali ke tempat lift, guys, saking jauhnya. Astaga, kembali ke sini dong. Alah, ini pasti ada boci lagi nih. Jauh banget. Guys, ini kalau lama, guys. Kalau lama ya, ini poci pasti keluar nih. Keluar tak? Wah. Ini kalau lama, guys, saya skip ya. Aduh. Kembali ulang lagi dong. 5 menit kemudian. Oke, guys, kali ini mudah-mudahan kali ini bisa, guys. Aduh. Oke. Okay. Ah, ketahuan, ketahuan, lari, 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 lari. Oke, okay, lari, 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 lari. Go, 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 go. Oh. Wah. Selamat, guys. Akhirnya selamat juga. Oke, okay, pergi, pergi. Sudah, udah, pergi, pergi sana. Akhirnya lolos juga kejar-kejaran kayak gini. Udah pergi kah? Oke, kita pergi guys. Ah. Aduh. Itu rintangan paling susah tuh menurut saya. Oke, kita coba Zak, bangunkan si Jack. Bangun Jack. Jack pula, Ucak. Alek. Kok lu ada di sini?
Gue juga gak tahu kenapa kita ada di sini. Gue tiba-tiba ada di sini aja gitu. Kayaknya kita dibawa ke alam lain deh. Gue juga gak tahu. Lah, ayo kita pergi dari sini. Ke alam lain guys. Mungkin alamnya si Sundal kayaknya. Ini iklan lagi. Ya jalan bercabang lagi. Gimana kalau kita mencar? Lu ambil jalur kiri, gua ambil jalur kanan. Nanti kalau lu ketemu jalan keluar atau jalan buntu, lu balik aja ke sini. Jadi ntar kita bisa jalan bareng. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ini kayak chapter terakhir nih guys ya. Kita nggak tahu. Oke okay, guys. Wah, cukup lama juga ini kita main. Cukup sampai di sini dulu videonya. Jadi tunggu saya di next video berikutnya ya guys ya. Ya untuk chapter untuk sekarang ini ya mungkin kita udah menyelamatkan si Ujak dan kita juga sekarang ini mungkin untuk mencari jalan keluar bersama lah untuk pergi dari sini lah. Jadi sekarang ini kita di alamnya Sundel guys. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan loncengnya ya guys ya. Jika suka dengan video saya, di like dan komen guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye-bye.